Terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Sekarang saya berada di Bandara Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, sekarang kita mau pengambilan bagasi ya. Kalau penerbangan dari Medan ke Jogja, Kulon Progo ini menempuh waktu 2 jam 45 menit. Kalau Anda transit di sini dan melanjut ke Bali, bisa. Nah, ya. Jadi Bandar Udara Kulon Progo ini dia sama kayak di Medan juga, ada bandara untuk menuju ke kotanya, itu ada sarana transportasi kereta. Nah, jadi perjalanan kalau naik kereta kita menempuh 45 menit. Tapi kalau kita naik angkutan seperti biasa, kendaraan biasa, itu 1,5 jam. Sekarang mau ke ngambil bagasi. Ini bagasinya ya. Oke, setelah kita ngambil bagasi, kita sekarang keluar untuk melihat kondisi saat ini. Nah, kalau Anda mau ngerental bisa ya, ada yang ngerental. Taksi, nah, ini kita keluarnya langsung. Ini juga jajan-jajan ada. Ini kalau mau naik Grab bisa juga ada.
keberangkatan di atas ya, ini kita kedatangan di bawah. Mau naik kereta ya, kita naik kereta langsung ke atas. Oke. Oke, karena muat. Tidak muat. Jadi, tadi penyeknya. Nah. Oke, ini kita stasiun kereta. Nah, kita konek apa ya, ya parkirnya. Oke, yuk. Kita lanjut lagi stasiun kereta. Sini ada stand-standnya jual-jualan makanan. Itu keretanya. Jadi ini sekarang ada pameran UKM ya, UKM di sini di stasiun ini. Jadi sini bisa kita lihat banyak-banyak stand-stand yang jualan itu tuh Malioboro. Nah, di sana juga ada, bisa kita lihat. Nah, ini kita langsung stasiun Jogja, kota bandara. Barang aja, Mbak. Rombongan aja, Mbak. Udah ngopong, Bu. Oke, kita beli tiketnya di sini ya. Tapi kalau Anda sudah ada aplikasi KAI, tidak perlu lagi beli tiket di sini. Langsung aja. Nah, ini kalau Anda beli tiket yang kereta api yang langsung itu yang warna hijau, kalau yang merah dia berhenti di setiap stasiun. Nah, kalau yang hijau dia yang ekspres, dia langsung ke tempat tujuan ya. Jadi kalau keluar kita dari sini, nah kalau masuknya tadi dari sana.
ini yang mau berangkat ya, ekspres keberangkatan. Naik kereta api ekspres ya, udah waktunya, ini petanya ya. Nah, kita duduk paling depan, gerbongnya gerbong 4. Nah, jadi sebelah sana yang kedatangan ya. Nah, Jogja Lantai Station. Berbagai jenis view di Jogja Lantai Station.